Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Vyadama. Udah hampir rehat selama 6 bulan karena pandemi, akhirnya saya bisa kembali bermain bulu tangkis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten mengenai memodifikasi balance point pada raket ya. Apa itu balance point? Yaitu mempengaruhi berat ke kepala atau tidaknya sebuah raket. Jadi di sini saya mau sharing cara triknya ya untuk memodifikasi balance point pada raket kalian. Misalkan raket kalian itu terlalu berat kepala, terlalu haha ya. Kalian bisa memodifikasinya, mengurangi berat kepalanya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menebalkan grip pada pegangan raket kalian. Ya, ditebalkan, disesuaikan. Kalian coba lagi, kalau masih kurang ringan juga, kalian bisa tebalin lagi ya. Jadi itu cara yang pertama untuk mengurangi HH pada raket kalian. Begitu juga sebaliknya dengan misalkan raketnya terlalu balance ya, terlalu balance. Kemudian kalian ingin membuat raket itu lebih berat ke kepala, kalian bisa juga mengurangi ketebalan dari grip raket kalian. Perlahan-lahan kalian coba sampai kalian menemukan feel yang cocok, beratnya cocok ya. Jadi itu trik yang pertama, simple banget, maksudnya nggak terlalu susah ya, hanya mengurangi ketebalan dari grip kalian. Jadi kalian bisa memodifikasi BP, balance point pada raket kalian. Ada juga cara yang kedua ini lebih lawas ya. Biasanya orang zaman dulu menggunakan cara ini. Misalkan raketnya kalian ini terlalu heavy, terlalu berat ke kepala. Kalian bisa menambahkan biasanya koin ya. Di pantat sini koin, kalian pas ngegrip itu langsung aja kalian tutup koinnya di sana. Kan ada pilihan koin uang 100, 500, 1000, beratnya beda-beda, kalian boleh dicobain dulu sampai kalian menemukan balance point yang tepat di raket kalian. Begitu sebaliknya juga, kalau raket itu balance, kalian ingin menambah HTP dari raket itu, kalian bisa meletakkan sesuatu benda di sini ya, di ujung raket sini, di ujung frame-nya. Ada yang jual kalau di toko-toko, tapi kalau mau lebih kreatif, kalian bisa menggunakan lempengan besi atau yang kecil, kemudian kalian ikat menggunakan benang di ujung sini ya. Disesuaikan juga potongannya, beratnya berdasarkan selera kalian mau menyesuaikan balance point raket itu. Jadi itu dia triknya untuk memodifikasi balance point pada raket kalian. Jadi balance point itu sangat berpengaruh terhadap head-head di sebuah raket, apakah raket itu berat ke kepala ataukah raket itu imbang. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap permainan kalian. Jadi itu saja trik untuk pada kesempatan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi untuk di video review raket Victor Drive 7K yang sempat tertunda. Terima kasih.